teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di Kanada Pratama teman-teman, dan selamat datang di channel channel yang biasa-biasa aja tapi akan menjadi luar biasa ya guys. Dan oke, kali ini kita akan bermain game House Flipper teman-teman. Dan di episode sebelumnya di House Flipper itu aku menampilkan Next Story ya teman-teman ya. Next Story itu apa bang? Next Story itu cuman gameplay aslinya atau permainan originalnya tanpa aku ngobrol-ngobrol dengan kalian gitu ya guys ya. Dan di episode sebelumnya itu aku sudah mencari uang ya kan, sejumlah banyak kali ya. Dan di sini tuh uangku tuh ada sekitar 200 ribuan guys. Dan di sini masih ada menunggu setengah jam lagi itu ada uang 32 ribu ya, otomatis sekitar 250 ribuan kayaknya ada sih. Dan oke, di episode kali ini ya kan, karena kita kemarin udah grading, di episode kali ini kita akan merenovasi kamar sekaligus kantor kita guys, yang buluk ini ya guys ya. Buluk kali guys asli, kita sering merenovasi rumah orang tapi masa iya rumah kita buluk kan ya, nggak etis guys. Oke, jadi sebelum kita memulai ya kan, memulai menjual-jual barang dan juga mengecat-ngecat atau merenovasi kantor kita dan rumah kita ini ya untuk saat ini, mari kita berdoa dulu teman-teman ya kan, kita satukan hati kita ya kan, semoga kalian semua diberkati ya kan. Dan apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian masih dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk hari ini, dan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau rencanakan untuk kami Tuhan. Dan berkatilah teman-teman kami Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah kami Tuhan, dan pakai kami untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Dan Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati saudara-saudara kami, dan Tuhan berkati teman-teman kami dan apa yang sedang teman-teman kami kerjakan dan juga kami kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Amin. Dan alright, pertama-tama guys, karena kita sudah bersih sampahnya, kita akan jual-jual. BTW sebentar guys. Oke, teman-teman, barusan ada sedikit gangguan di gamenya. Nggak tahu itu aku ngarah kemana, dia berlari kemana. Dan kita pertama-tama kita akan menjual semua barang-barang di sini, termasuk ini tabung LPG ini. Nggak tahu dah, itu ada tabung LPG, terus ada korden ya kan. Korden kita jual guys, kecuali tanaman ya, biar tetap hijau. Terus ini sebentar guys, ini apa nih, item ini dipasang item-item lain, apakah anda oke, menjual. Pokoknya kita jual semua guys, termasuk ember-ember ini guys, nggak guna guys. Waduh parah kali, weh, belum terjual guys. Oke, kita jual-jual dulu teman-teman. Perbaikan baru tersedia, level 5, alright, mantep ya. Oke, kita jual-jual dulu ini kursi-kursinya ya kan teman-teman semuanya. Lemari juga kita jual deh, boleh. Lalu ini, korden lagi. Lalu ada ini, lemari gantung. Lalu ada kayak cantolan buat nyantolin perkakas segala macamnya ya guys ya. Ini apa ini guys? Jual, pokoknya kita jual guys. Kok nggak bisa kejual? Nah, kita jual. Untuk kamar tidur, untuk kamar tidur nggak tuh. Untuk tempat tidur sendiri belum tahu guys. Kita mau jual apa enggak? Kita belum tahu. Belum tahu ya teman-teman. Lihat dulu lah, lihat dulu sikonnya gimana. Lalu kamar mandi, wah ini udah busuk banget guys. Kita jualin semua pokoknya guys ya. Kita jualin, kita akan merenovasi yang kelihatan busuk-busuk ya kan, buluk-buluk gitu. Kita jual guys. Kita jual, kita ganti yang baru. Mantap kali. Dan apa ya, di game House Flipper ini belum ada updatean terbaru ya, karena baru kemarin. Karpet, aduh. Karpetnya harusnya nggak usah dijual, tapi kok kejual, ya udahlah nggak apa-apa lah. Sekalian deh ini, sekalian nih keset nih. Parah guys, ya ampun kejual sampean. Ya udah deh ini semua deh. Ini karpet tempat tidur juga kita jual. Ini tempat tidurnya kita jual nggak ya? Ya udah kita jual nggak apa-apa guys. Nah, alright,
Oh ini nih, belum nih, belum nih. Kita belum jual lampu nih guys. Lampu kita jual juga guys. Mantap. Terus ini kita jual juga nih. Oke. Lalu ini jangan lupa dempul. Dempul kita jual karena kita nggak perlu dempul. Iya kan, nggak ada yang perlu kita dempul kan. Oke, nggak ada. Lalu kamar mandi lampunya kita jual juga guys. Mantap. Yang kita sisain cuman kaca di kamar mandi guys. Mantap kali teman-teman semuanya. Oh pintu sekalian kita jual guys. Pintu kita jual. Gimana cara jual pintu ya guys ya. Oh pintu kita langsung bisa ganti deng. Gak bisa dijual deng. Oke, dan ini dulu ya. Pintu nanti kita jualnya. Kita gantinya nanti dulu teman-teman. Kita lihat dulu nah. Ini dia pemandangannya teman-teman. Ruangan kita sebenarnya tuh sempit loh. Segini sampai segitu ya kan. Mantap kali ya. Dan kita mau merenovasi apa ini kira-kira teman-teman di sebelah sana itu. Ini aku bingung nih guys. Jadi nanti di sini tuh sekitar sini tuh nanti konsepnya itu adalah tempat tidur gitu ya. Lalu di sini ada dapur mini, mini dapur. Atau mini dapurnya di sini ya. Jadi begitu masuk rumah gitu mini dapur. Lalu tempat makan nanti kita taruh sini ya guys ya. Oke. Kita ganti, pertama-tama kita ganti pintu dulu guys. Kita ganti pintu dulu yang kira-kira kita nggak usah beli pakai emas ya. Kita beli pakai uang aja karena uang kita juga udah lumayan guys ya. Mantap. Untuk warnanya sendiri kita pakai ini aja, warna hitam ya. Ini tadi pintunya warna apa tuh? Tripartit sih itu sih. Ya itulah pokoknya guys. Lalu pintu ini kita ganti pakai yang waduh. Kita pakai ini guys, kita beli terpaksa guys. Atau ini ya, bagus ini sih. Ya udah enggak apa-apa deh. Kita ganti yang ini. Alright, mantap. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa deh. Kita harus beli dolar kayaknya. Aduh, iya bener, kita harus beli dolar nih guys. Parah. Oke ya, udah kelihatan oke ya. Kita konsepnya warnanya gelap. Kita coba gabungkan warna gelap dan warna terang guys. Mantap kali guys. Lalu untuk jendelanya kalau gadis fungsi Washington itu nggak ada warna gelap coy. Ini ada warna gelap gak sih? Waduh nggak ada warna gelap dong. Ya putih aja kali ya guys. Kita ganti jendelanya warna putih. Harusnya kalau jendelanya warna putih, pintunya juga warna putih dong ya. Iya dong ya. Yaudahlah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu ini, kita letakkan di sini nih jajar jendela. Nah, kita ganti deh guys. Ini udah buluk sekali. Buluk sekali, iya kan? Kamu berdosa sekali. Aduh, mantap kali. Ini kita juga ganti juga soket listriknya karena udah buluk-buluk guys. Ya ampun. Parah kali. Ini kita ganti ke lampu saklar double yang di sini untuk kamar mandi ya kan, saklarnya saklar nggak double. Alright, ini kamar mandi ini. Berarti ini nggak usah nih guys. Ini kita jual aja nih yang ini ya kan. Nah lalu karena ini kan udah double, jadi di sini kita pindah di sebelah sini nih. Mantap. Ketinggian nggak ya? Tinggian kayaknya, turunin dikit. Oke, mantap kali ya. Jadi kan begitu masuk ya kan ada saklar 2 gitu kan. Nanti kita kasih lampu di sini 2 nih. Mantap kali nih. Kalau perlu 3 nih di sini nih. Oke. Pertama-tama kita akan mencoba mengecat dulu, guys. Catnya kita coba pakai catnya karena catnya banyak kali ya, guys ya. Izinkan aku untuk memilih dulu teman-teman, nanti aku ketika mau ngechat nanti aku kembali lagi ya. Oke teman-teman, aku kembali lagi dan aku sudah putuskan teman-teman ya. Aku sudah putuskan warna apa ya kan. Kita akan mencoba warna cat emulsi debu vulkanik guys. Panen di kaki Gunung Etna. Mantap, kita langsung beli guys. Kita taruh di sini dulu, terus satu lagi kita perpaduan antara gelap dan terang ya. Jadi kita mix ya teman-teman. Sama kita coba mungkin krim ya teman-teman ya. Krim mentega gitu ya. Warna-warna mentega.
tapi kok ininya kok warnanya putih. Waduh, enggak, sebentar guys, putih deh, kayaknya warna putih deh. Putih di sini ada putih apa nih yang kupunya nih guys? Putih, kita ketik dulu putih. Nah, putih ada putih bersih dan putihan. Kita pakai putih bersih aja ya, yang nggak usah beli terlalu banyak, ya kan? Waduh, mantap kali. Waduh, ini warna debu vulkanik guys. Warna debu vulkanik. Waduh, warnanya wah keren guys. Kayak kasar-kasar gitu ya kalau kita zoom ke pintu daerah pintunya ini tuh. Kayak kasar tuh. Beda loh. Gokil, keren sih. Wih, mantep guys. Wih, asik guys. Asik asli asik. Oke, dan mungkin di sini juga ya. Di sini kita kasih juga nih. Waduh, habis guys. Kita ambil lagi catnya. Oke. Kita ambil, kita cat di sebelah sini guys. Mantap kali ini guys. Waduh. Jadi nanti kita akan kita bedakan ya antara ruang ini dan ruang ini, walaupun ini jadi satu gitu kan ruangannya, tapi catnya kita bedakan. Mantap ya kan. Ini kan nanti jadi tempat tidur gitu ya kan. Tempat tidur itu kita temanya hitam aja nggak apa-apa guys. Biar relax gitu kalau malam ya kan. Biar malam tambah gelap gitu loh. Mantap kali. Waduh, nanggung kali ya ini catnya. Tinggal kurang dikit padahal nih. Tuh. Waduh. Terus mana lagi nih guys yang kita harus cat warna gelap nih. Ini catnya bagus sih. Asli loh, bagus loh. Mungkin segini ya guys ya. Iya enggak? Segini untuk dapur nantinya ya kan. Nah, boleh juga guys, kita terapkan langsung guys, nggak usah kebanyakan lama-lama ya kan. Mantap kali guys. Nah, kita coba nih, kita terapkan ya sampai berapa nih, 1. Oke, habis, kita menghabiskan cat ini guys. Mantap, catnya udah habis guys. 1 ya kan, 2 terus 3 ini ya kalau nggak salah ya, 3. Nah gini ya. Nah ini nanti akan jadi zona dapur gitu. Wah mantep guys, kayak studio band. Parah, kayak studio band lah. Ini nanggung kali ya, warnanya cuman segini. Ya udahlah, kita tambahin ya. Oke, mantap kali ya. Waduh mantap kali guys, warnanya aku suka guys. Lalu kita kombinasikan dengan putihnya mungkin untuk atas aja kali ya. Apa kita putihnya kita campur guys, jadi nggak semua putih gitu guys untuk atapnya. Gimana guys, menurut kalian gimana nih? Waduh. Oke ya kan. Jadi kita model catur gitu guys. Waduh, habis guys catnya guys, kita ambil lagi. Nah oke, kita taruh di sini. Oke, mantap. Oh mantap, di sini. Ah gimana guys? Di sini belum nih. Nah oke. Terus apa nih guys? Kita butuh cat tadi guys, yang debu vulkanik tadi guys. Kita beli lagi dah. Sebentar guys. Sebentar. Kalau ini gimana nih warna senja? Warna senja gimana guys? Kalau warna senja jadinya kayak gimana nih? Kita lihat dulu ya, kita perpadukan nih gimana nih kalau warna senja. Boleh juga sih. Boleh juga guys ya. Jadi nanti kelihatan smooth ya. Jadi warnanya nggak terlalu ngontras, gelap terang banget gitu loh. Bagus sih. Bagus. Warna senja ya. Tadi warnanya apa namanya? Senja. Iya, betul. Warna senja, guys. Ini warna senja, guys. Nggak tahu ini warna apa ya. Karena BTW aku kalau untuk warna jujur aja, guys, tidak terlalu tahu ya. Jadi dibilang buta warna ya enggak, buta warna parsial iya, guys. Seperti itu, teman-teman ya. Mantap kali. Terus kita perpadukan ini kalau misalkan di atas ini atapnya kita kasih
warna senja sama putih gimana nih jadinya? Kan putih karena ada ini guys, karena ada jendela guys, jendelanya warnanya kebetulan juga putih. Gimana guys? Gini. Kalau misalkan ini kita gabungin gini gimana? Wih, habis guys. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Jangan diprotes dulu ya kan, namanya juga kita lagi renovasi ya kan. Waduh, ini kurang guys. Warna ini guys. Waduh, parah kali ini kurang, nggak dicat guys. Wah, kita harus beli warna satu lagi nih. Gimana guys? Bentar guys ya, kita lihat dulu nih dari sini nih gimana nih. Kalau kita beli cat satu lagi yang ini gimana? Debu vulkanik. Kalau misal kita kombinasikan gini guys, ini kan belum dicat nih. Nah mantap. Lalu misalkan ini kita ganti ke warna debu vulkanik. Nah gini gimana nih? Boleh ya? Terus yang sini juga nih. Satu lagi. Oke, kita lihat dulu guys. Kita lihat dulu. Oke ya, boleh ya? Ya diboleh-bolehin aja ya. Boleh-bolehin aja guys. Untuk kamar mandi kita cat karena ini masih ada cat putih tadi mana nih. Nah untuk kamar mandi, jangan-jangan-jangan. Kamar mandi itu aku pengennya itu kayak biru gitu guys. Biru, jadi kelihatan adem kalau di kamar mandi itu serasa di laut gitu guys. Mungkin biru, oke, mungkin biru atau biru langit, mungkin biru aja ya. Karena kalau biru langit kita harus beli guys, beli pakai dolar, dolar koin. Nah koinnya itu yang agak-agak mahal gitu kan. Kita cat biru, mungkin biru ya kan. Kenapa warnanya kok ragu-ragu gitu kan? Pakai ada acara mungkin biru ya kan. Terus ini kita ganti, ya ampun salah. Ventilasi dindingnya kita ganti dulu nih biar bagus. Nah, cakep kan? Terus yang kayaknya yang di kamar sini kita juga perlu ganti nih. Nah, ini kita ganti yang lebar aja, guys. Oke, lalu kita pindahkan ke tengah sini, guys. Oh, mantap, guys. Gokil. Mana lagi nih? Mana lagi? Keren nih, keren nih. Rumah kita jadi keren nih, guys. Lalu coba kita cat begini, guys. Kita coba ya kan, kita coba begini biru ya kan. Jadi birunya nanti kayak melingkar gitu. Melingkar enggak tuh? Waduh, habis. Nah, birunya tuh kayak gini ya kan. Terus kita perpadukan dengan apa nih? Bagusnya warna apa nih? Kalau ada yang udah tersedia warna putih, guys. Coba ya kita kalau kombinasikan dengan warna putih tadi nih. Atau warna ini, guys. Debu vulkanik, guys. Gimana, guys? Kita coba, guys. Kita coba. Apakah kelihatan keren atau malah jadi serem nih kamar mandi nih? Kita coba dulu. Debu vulkaniknya habis nih, debu vulkanik. Oh, habis kan? Kita coba dulu guys ya. Jangan diprotes dulu guys. Kita bandingin dulu nih. Kita bandingin antara warna debu vulkanik terus yang sebelah sini nanti kita warnain putih nih. Oke guys. Kita dapat transferan 32.000 nih, mantap kali kan. Uang kita kembali lagi tuh. Jadi 249 nih, 250 ribuan. Hampir ya, hampir 250.000 guys, mantap kali nih. Kalau gini gimana guys? Wah ini kok belum sampai bawah nih. Biru putih atau biru hitam guys? Bener, maksudnya hitam ya, kayak hitam hitam tapi nggak hitam pekat nih. Mana guys? Ya udah kita bikin gini dulu ya, mau kita bikin gini dulu coba guys. Oke teman-teman ya. Aku bingung mau bikin kayak gimana loh. Oke deh, kita selesaiin dulu deh untuk catnya. Kita coba gini dulu ya kan. Warna-warni woi, di sini putih, di sini biru, di sini debu vulkanik ya kan. Jendelanya kita ganti dulu ya kan.
jendela ke gadis Eropa ya kan, mantap kali guys. Waduh. Nah kita beli nih. Oke mantap, putih, putih hitam. Oh masuk sih, masuk sih guys. Ini putih ya kan jendelanya. Ini juga catnya putih. Nah terus di sini hitam nih. Di sini catnya hitam, wah mantap. Terus yang netral ini nih guys, warna birunya di tengah guys. Waduh mantap kali nih. Gokil ini. Ini kacanya harus beli nih kayaknya guys. Kacanya kita harus beli nih. Kaca ada nggak di sini kaca? Nggak ada kaca dong. Nah teman-teman ya, kacanya di sini nggak bisa, kalau kaca itu nggak bisa ya. Adanya cermin di sini guys ya. Kita coba dulu nih, ketik cermin ya kan. Loh cermin cuma ada ini guys. Ini biasa banget sih. Kalau ini masalahnya juga uang guys ya. Aduh, yaudah nggak apa-apa, kita beli dah. Nah ini warnanya yang warna apa nih? Warna putih, warna hitam nih. Kita coba warna putih deh. Kita coba warna putih ya. Terus yang ini kita gimanain? Ya kita jual aja. Waduh parah kali. Oke kita, wow kayaknya bagus yang hitam ya kacanya ya. Iya gak sih guys? Tuh, iya bener ya. Bagus hitam guys. Kita jual lagi dah. Kita beli lagi di toko. Kita beli yang warna hitam, warna gelap. Mana nih? Nah ini dia. Oh ini mantap kali nih guys. Oke mantap ya kan. Lalu kaca udah, ventilasi udah, terus apalagi nih tanaman nih. Tanaman di sini nih harus kita ini juga nih. Sebelum tanaman adalah juga nih, ini apa namanya tuh, instalasi. Instalasinya kita kasih yang pendek aja guys, karena di kamar mandi ya kan. Lalu apalagi nih, kamar mandi, kamar mandi, dapur, dekorasi, instalasi udah, instalasi udah sih kayaknya nggak butuh lagi. Oh butuh ini deng, ini apa namanya nih, stop kontak guys. Stop kontak penting di kamar mandi ya, kalau kita lagi ngapa-ngapain ya kan, penting itu. Terus ini ventilasi langit-langit juga penting guys. Kita taruh di sebelah mana nih, kita taruh di sebelah sini aja nih. Oke mantap. Lalu apalagi, udah ya instalasi itu aja. Lalu jendela-jendela udah, kamar mandi ya, ini dia kamar mandi nih guys. Perlengkapannya banyak juga ya. Kita kasih gantungan handuk guys, gantungan handuk atau rak handuk ya. Kalau rak handuk, bentar guys ya. Gantungan dengan handuk boleh juga nih, gantungan dengan handuk nih. Kita kasih yang kayak warna-warna gelap itu, nggak ada sih. Kita coba dulu nih guys, kita taruh di gantungan handuk. Nah ditaruh di sini nih. Oke mantap. Oke ya. Lalu apalagi, kita beli lagi nih guys. Ini nih apa namanya nih, wastafel kotor. Namanya wastafel kotor wih. Ada warnanya nggak sih wastafel kotor? Nggak ada coy. Kalau wastafel yang warna hitam ada nggak ya kira-kira guys? Harusnya ada nih, tapi nggak tahu nih ya. Wastafelnya warnanya putih, ya udah nggak apa-apa. Kita taruh. Nah mantap. Oke ya, perpaduan putih dan hitamnya mantap kali guys. Lalu kita kasih kayak sampo guys. Sampo penting guys. Masa nggak di kamar mandi nggak ada sampo ya kan? Sampo kita pakai sampo bersih guys. Sampo bersih kita taruh di sebelah sini. Oke mantap. Lalu sabun guys, jangan lupa sabun. Sabun kita kasih yang ini aja nih, Claudius. Aduh, namanya Claudius. Alright mantap kali guys. Lalu apalagi, ada apa lagi nih di sini nih? Ada banyak sih sebenarnya, tapi kok belum kebuka-kebuka gitu ya kan? Jadinya kan berabe ya, parah kali. Bathtub guys, bathtub guys. Bak mandi dengan pancuran. Apa Anda pusing? Ayo masuk ke bak mandi. Itu moto apa woi? Apa Anda pusing? Ayo masuk ke bak mandi. Para kali ini gimana ini? Nggak bisa ini? Nggak bisa kah? Oh, bak mandinya ternyata gede kali guys. Wah, nggak bisa ini. Nggak bisa kita masukin ke sini guys. Nggak bisa kita pakai kamar mandi itu guys. Kita pakai kamar mandi yang biasa berarti nih. Beringsut aja kali ya.
ini kan, nah pas kan di sini kan, ah cakep sih, nggak memakan ruang banyak juga sih. Terus tempat pup guys, masa kita kamar mandi nggak ada tempat pup ya kan? Kalau mau BAB gimana itu ceritanya ya kan? Parah. Tempat pup kita, oh, oke, ada yang gelap warnanya, mantap kali. Kita taruh di sini nih, oh, oke ya, nggak kemepetan kan? Oke, mantap kali guys. Lalu apalagi Anda mendapatkan hadiah. Oke, 5.000. Oke, uang kita bertambah terus ya padahal kita beli-beli loh. Parah. Kamar mandi ada apa lagi ya? Sikat toilet. Oh, mesin cuci harusnya ada nih, mesin cuci di mana nih? Mesin cuci mana guys? Keranjang cucian harusnya ada juga sih, tapi keranjang cuci ya, mesin cuci mana nih, mesin cuci ketik dulu mesin cuci. Nah mesin cuci kita harus beli guys. Aduh ya udah nggak apa-apa ya, kita beli guys. Wow, dolar kita udah mulai menipis guys, ya udah kita taruh di sini mesin cuci. Oke mantap kali guys. Ini cangkir berbahaya nih. Cangkir bergaya guys. Ada sikat gigi ya kan. Penting ini, penting kali ini. Terus cangkir perlengkapan mandi, ini juga penting juga sih. Kita taruh di sini aja deh. Kita taruh di sini. Oke, mantap. Lalu pasta gigi kita kasih juga nih. Pasta gigi biar gigi kita terjaga guys. Taruh sini guys. Oke, mantap ya. Kok pasta giginya kok miring ya? Nah, bisa dimiringin gini dong, bagus ya, keren ya. Nah, mantap. Agak sedikit ngebug ya, gak apa-apa guys. Lalu apalagi di sini ada apa lagi nih? Gel mandi gak usah. Sampo udah, sabun cuci udah, yang handuk udah.